mencari tanaman hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya saya, Syarif Hidayat LTJ. Kali ini kawan saya akan mencari homalomena merah. Soalnya ada teman saya kemarin datang ke sini mau homalomena merah. Dan terus ikuti video saya ini ya. Oke kawan. Nah ini salah satu koleksi saya juga. Ini saya taruh di pinggir jalan nih. Di depan warung saya di sini. Nah, saya simpan di pohon apel kawanku. Ini apel India ataupun putsa hasil saya setek gantung dulu. Nah, ini juga sama Amidrium ya, dan ini sama ini dari hutan nih, angkrek hutan saya taruh di sini. Saya tanam dan alhamdulillah dia tumbuh. Nah, kalau ini sirih gading jumbo sudah sobek-sobek. Nah, ini daunnya besar. Tuh. Dan dia sudah mengeluarkan tunas. Ini saya punya banyak kalau di sini. Nah, di bawahnya juga banyak saya taruh. Ya, kawan. Yuk. Kita langsung saja. Nah ini kawan, ini punya saya ini apa homalomena batang merah. Nah ini ada yang minta kemarin tapi saya tidak kasih, ntar saya cariin gitu. Ini teman saya di sini, teman dekat. Nah ini seperti ini dia mau katanya. Saya terpaksa simpan di sini soalnya nggak ada apa, nggak ada lahan di bawah. Nah ini ada yang ada tunas keluar baru. Nah lihat, sangat cantik bukan? Ini daunnya merah gitu kawan. Jadi saya sekarang akan mencari ke pinggiran sawah dan ke area selokan ya. Yuk terus ikuti video saya ini kawan. Baik kawanku semuanya, nah saya akan ke sebelah sono. Dan ini berada di kampung saya kawan. Kampung istri saya itu ya tepatnya. Nah ini saya berada di tengah pertengahan sawah. Nah itu kan ini kampung Lawang Taji, Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah kawan, jadi saya di daerah sini ini, jadi istilahnya saya di sini teh ngumara kalau kata orang Sunda mah. Rantau gitu, dapat istri orang sini saya kawan, aslinya orang Tasik gitu. Yuk. Nah, seperti biasa kawanku semuanya, saya memohon ya untuk dukungannya di channel saya ini dengan cara like, comment, share, subscribe. Dan silahkan pula kawanku aktifkan icon notifikasinya supaya kawan tidak ketinggalan di mana waktu saya membagikan video selanjutnya. Oke, nah ini kawan, saya sekarang lagi berjalan ingin mencari tanaman hias homalomena batang merah seperti yang punya saya tadi itu di rumah ya. Kalau misalnya itu saya kasih kan saya tidak punya lagi, itu sudah ditanam, itu ditanam di depan sengaja. Jadi mudah-mudahan saya mendapatkannya. Kalau tidak mendapatkannya ya namanya juga mencari. Dan misalnya saya tidak mendapatkan tanaman hias homalomena yang batang merah itu, ya terpaksa akan saya bagi dua itu yang ada punya saya. Oke kawan, nah di sini lagi mau musim panen. Aduh, nih lihat apa namanya, padinya udah matang nih, sebentar lagi kayaknya mau panen ini. Oke kawan, yuk terus ikuti video saya ini. Kawan, saya di sini melihat tanaman sente. Coba itu lihat. Banyak banget. Oh, ini mah sente, bukan sente ini ya. Sente hijau. Ini sangat cakep-cakep ya daunnya. Dan dia banyak di sini tumbuh. Ini berada di pinggir sawah kawanku.
Baik kawan, saya menemukan kali kecil di sini dan saya terus akan mengikuti aliran kali ini. Dan mudah-mudahan saya menemukan tanaman hias Homalomena batang merah. Oke. Okay. Di sini kawanku semuanya, saya melihat tanaman hias Homalomena juga, tapi bukan yang ini yang saya cari kawanku. Jadi jenis tanaman hias Homalomena yang daunnya bening gitu ya, yang garisnya ke, nah tentu seperti yang garisnya ke sini, gimana ya, lupa saya, setelah saya perlihatkan ya, tapi yang bukan yang ini jenis lain kayaknya. Ini coba ke kawan-kawan kasih tahu saya, ini jenis tanaman hias Homalomena apa. Ini kayaknya ini masih jenis Homalomena juga. Ini dia tumbuh di pinggiran kali. Nah, di pinggiran kali kecil. Nah, di sini sangat banyak banget berjajar. Nah, dan ada pohon suwek juga di sini. Saya tadi hampir sempat kaget. Nah, itu kirain batangnya, kirain si piton kawan. Oke, kita cari lagi. Nah, di sini ada juga nih, bukan jenis yang ini. Nah, itu bukan, tapi jenis seperti ini juga ada yang merah batangnya kawanku. Di video saya sebelumnya sudah ada. Nah, ini mah agak hijau tapi agak merahan ini. Yuk, kita cari-cari lagi. Masih tetap di pinggiran kali, kawan. Di sini saya melihat ada tanaman apa itu yang paling atas tuh. Daunnya sangat bagus banget. Itu. Nah, ini kawan, nah, yang paling atas. Oh, itu kayaknya tangkur buaya itu. Oh, itu tanaman hias tangkur buaya. Oh iya, bener. Nah, di bawah pohon kelapa juga ada kawan. Nah, jadi mencari tanaman hias kali ini saya menemukan nih tanaman hias tangkur buaya. Nah, dia masih pada kecil, tapi dia lihat daun yang mudanya berwarna apa itu ya, ini hijaunya ibu, masya Allah cantik banget. Kemarin saya waktu mencari tanaman hias keladi di kebun sawit, saya menemukan juga di sana banyak banget tanaman hias tangkur buaya. Nah, itu dia daunnya sangat cakep ya. Kita geser ke sebelah sini. Oh, di sini juga ada. Nah, ini si tangkur buaya. Cakep ya kawan. Itu daunnya cakep. Udah deh, kita tinggalkan saja. Saya sekarang mencari tanaman hias yang saya targetkan, Homalomena batang merah. Yuk. Ya, datanglah kawan. Saya ke bawah pohon bambu. Dan di sini ini saya melihat, apakah ini tanaman hias Clatea apa bukan? Nah, itu mah gak tahu tanaman apa. Dan ini ada yang kecil di bawah pohon bambu. Nah, seperti ini daunnya tuh banyak ke sana.
tumbuh. Dan mencari tanaman hias Homalomena batang merah itu, saya tidak menemukan sama sekali, kawan. Ya, pada ngumpet kayaknya ini. Apa salah tempatnya saya ini, kawan? Yuklah kita cari lagi ke sebelah hulu air, ke girang. Yuk. Dan di pinggiran kali saya banyak melihat tanaman hias itu tuh apa, kawan? Amidrium ataupun apa? Ini sangat bagus-bagus daunnya tuh. Oke. Okay. Oke, kawan. Ini tanaman hias Homalomena juga ini. Tapi dia mah daunnya pada ijo-ijo. Ya, batangnya juga ijo ini. Dan di sini saya menemukan sente. Nah, ini mah sente yang biasa diambil umbinya ini. Sente sayur. Oke. Tidak menemukannya. Saya mau naiklah ke perkebunan warga. Di sini banyak, kawan, yang batangnya merah seperti ini. Nah, ini. Tapi bukan jenis yang ini, kawanku. Bukan jenis yang ini. Jenis yang saya tadi perlihatkan ya di rumah saya itu yang mau itu katanya. Itu ternyata susah, kawan. Sulit dicari. Oke, kita terus cari sajalah. Wah, kayaknya saya sekarang kayaknya saya nyerah hari ini mencari tanaman hias Homalomena batang merah. Jadi saya tidak menemukannya. Oke lah, gak apa-apa. Nanti mudah-mudahan besok saya mencari lagi. Mudah-mudahan saya cari di besok hari besok. Apabila teman sayanya belum datang ke rumah saya. Kalau misalnya besok datang ke rumah, ya apa boleh buat, saya harus kasih yang punya saya. Oke, kawan. Kawan, sayang sekali saya tidak beruntung hari ini. Mencari tanaman hias Homalomena batang merah itu susah. Ya, terpaksa misalnya sore hari ini datang teman saya ke sini, apa boleh buat, saya kasih aja yang itu tuh yang punya saya separoh. Oke. Dan mungkin sekian, kawanku semuanya, video kali ini dari saya. Tunggu di video berikutnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.